Reportase warga yang kami hadirkan saat ini adalah masih terkait juga dengan tren batu akik yang mulai mewabah di segala penjuru tanah air. Bahkan beberapa daerah sudah punya lebih banyak sekali batu akik sebagai koleksi. Nah, ini dia ada cerita dari Pacitan, Jawa Timur terkait pengrajin batu akik seperti yang ditulis oleh seorang kompasianer dalam kompasianer.com. Di Pacitan, Jawa Timur, saudara, memang terkenal dengan batu mulia yang akhirnya digunakan sebagai perhiasan cincin. Ini adalah kegiatan warga Pacitan untuk mengolah batu akik. Harganya relatif murah jika di sini, yaitu sekitar 10 hingga 20 ribu rupiah. Bahkan pembeli bisa membawa batu sendiri dari rumah untuk dibentuk oleh para pengrajin yang berada di sebuah gubuk di pinggir jalan yang mungkin tidak banyak dikira oleh masyarakat. Di sinilah lokasi para pengrajin batu akik. Tapi dengan semakin mewabahnya tren batu akik, gubuk ini pun kemudian ramai oleh pesanan. Ini menjadi cerita menarik dari Pacitan, Jawa Timur terkait juga kinerja masyarakat untuk bisa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka, memanfaatkan juga tren batu akik yang saat ini tengah melanda di tanah air. Nah, itu tadi adalah reportase warga dalam Kompasina TV. Dan saudara, tetaplah bersama kami esok atau minggu depan, karena Kompasina TV akan kembali seperti biasa pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan membahas esensi, bukan hanya sensasi. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, berdiskusi di Kompasina TV dengan mendaftarkan diri Anda di www.tv.kompasiana.com. Kami tunggu. Saya Cindy Sister, undur diri. Sampai jumpa.